SMK Kesehatan Baitur Rahim menggelar acara perpisahan siswa kelas 12. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam acara perpisahan ini, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan dan juga pentas seni. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Baitur Rahim menggelar acara perpisahan pada Senin 20 Mei 2024. Acara ini digelar di Gedung Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Kampus Ladai Pura, Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris S.Sos MH, mantan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Dr. Haji Maulana MKF, Ketua Yayasan SMK Kesehatan Baitur Rahim, Kepala SMK Kesehatan Baitur Rahim, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Acara perpisahan ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan penampilan tari Sekapur Sirih sebagai pembuka acara dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan dari Kepala SMK Kesehatan Baitur Rahim, Ketua Yayasan SMK Kesehatan Baitur Rahim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, mantan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, serta sambutan dari Gubernur Jambi Al-Haris. Usai pemberian kata sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan penggalungan medali dan selempang kepada siswa kelas 12 serta foto bersama. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan untuk siswa berprestasi dan sertifikat UKK.